Oke guys, seperti yang kalian udah lihat di judul dan di footage tadi, gue baru saja menerima Dark Souls Trilogy Compendium. Ya, jadi di konten ini gue bakal bikin sedikit product overview ya. Jadi ini adalah collectibles, ini adalah rilisannya Future Press bekerjasama dengan From Software untuk membuat buku yang berisi kayak semacam lore atau informasi atau guide tentang gamenya From Software. Kemarin gue udah bikin video tentang Elden Ring Book of Knowledge Part 1, Book of Knowledge Part 2. Nah ini adalah versi Dark Souls-nya yang harusnya sangat sangat gue cintai ya. Jadi ini rilisnya di tahun ini. Ini baru banget rilis beberapa bulan lalu kayaknya. Jadi gue udah PO dari Januari sebenarnya. Cuman pas rilis tahu-tahu gue ada kendala di Amazon dan membuat order gue tuh ke cancel. Dan pada saat order gue ke cancel, pas gue mau beli lagi ini udah out of stock. Dan somehow miracle bekerja dengan baik ya, dan akhirnya gue bisa mendapatkan kopi ini. Jadi ini sebenarnya kalau kalian lihat di mungkin di online shop marketplace di Indonesia ada yang jual, tapi harganya memang agak lebih tinggi jauh dibandingkan gue impor langsung dari Amazon gitu. Jadi mungkin kalau kalian yang punya akses untuk impor barang dari luar atau beli barang dari Amazon, mungkin saranin gue sih beli langsung aja karena hitungannya yang lebih murah. Nanti harga bukunya termasuk harga impornya gue taruh di sini kali ya, kalian bisa lihat secara detail. Nah gak usah basa-basi lagi, gue yakin kalian penasaran sama buku ini isinya apa, langsung aja kita lihat. Oke guys, jadi ini adalah Dark Souls Trilogy Compendium. Ini mungkin setupnya agak jengki, jadi mohon maaf ya kalau kualitasnya kurang bagus, tapi ini yang terbaik yang bisa gue lakukan sekarang. Ini langsung kita buka aja. Bentar, gue ada cutter deh. Gue tuh takut sama yang kayak gini-gini tuh, takut ngedamage barangnya. Kita pelan-pelan. Oke. Ini by the way di belakangnya tuh dapet selembaran apa ini? With Epic Trilogy Now Complete, Future Press present Ultimate Compendium. Story of Dark Souls, let's go! World Guide, NPC Dialogue. Reference ready, referencing entries, every single item description across 3 game, gokil. Bonus art print, let's go gak sih, bonus art print, dude. Oke, langsung aja kita lihat ya, ini betulnya cuma selembar, kita geser dulu. Dan ini dia, ini adalah compendium, oh my god, oke, jadi ini modelnya begini. Ini kalau kalian versi atasnya, tapi jadi dia modelnya tuh kayak slide gitu. Ya, jadi ini gini. Oh shit, okay. Jadi kalau kalian lihat di sini bentuknya tuh kayak semacam warna emas gitu karakter-karakternya. Tapi pas di bukunya, dude. Oke, sekarang kita lihat halaman pertama ada apa? Kosong. 25 tahun anniversary, gue gak tau kalian lihat. Jadi ini emang kemarin itu dirilis, ini based on anniversary 25 tahun ini, ya, Future Press ya. Welcome to Dark Souls Trilogy, bro. Praise the sun, nggak? Dude. Ya, jadi harusnya ini udah komplit informasi Dark Souls Trilogy termasuk DLC-DLC-nya ya. Bahkan ini juga udah digabungin sama Dark Souls Remaster, Dark Souls 2 The Color of the First Sin, rilisan terakhir Dark Souls 2, dan Dark Souls 3 The Firefetch Edition. Gokil, Firefetch Edition bro. Kalau kalian agak nggak kelihatan, maaf ya. Nanti mungkin gue agak-agak kayak zoom-zoom tipis-tipis kayak gini supaya kalian bisa ngelihat kontennya. Tapi ini bukunya kalau kalian perhatiin mungkin agak lebih kecil dimensinya dibandingkan Book of Knowledge ya, yang punyanya Elden Ring. Nah kalau ini adalah yang punyanya Dark Souls. Jadi ini dimulai dari Story of Dark Souls. Ada Quick Look Up Icon Legend, ada Breakable Wall, Paros Device. Oh ini udah ngomongin map aja nih. Jadi di sini Story of Dark Souls, Lodran, Drenglik, Lothric ya. Ini adalah 2, 3, 4 ini adalah setnya Dark Souls. Terus ada equipment item, terus ada enemies bosses. Terus ada, ini adalah detailnya nih. Subbab-subbabnya ya. Di sini ada chapter 1, The Story of Dark Souls. Anjir 20 halaman, bro. Beuh. Terus habis itu ada chapter 2-nya ini Lordran. Oke, okay, Dark Souls 1 ya. Ini ada lokasi-lokasinya. Map-nya gue nggak tahu nanti isinya apa, kita lihat. Asumsi gue sih harusnya kayak map gitu yang kayak di Extra Life ya. Terus ada Drink Lake, Dark Souls 2. Terus ada Lothric. Lothric ini Dark Souls 3 ya. Terus ada chapter 5, equipment item dan enemies bosses. Ini total sampai indeks 472 halaman. Bisa nggak lu?
Ini Story of Dark Souls. Di sini ada Gwendolyn ya harusnya. Oke, formatnya kalau gue lihat ini mirip banget sama Book of Knowledge ya. Mungkin emang Future Press kayak gini modelnya. Gue nggak bakal bacain ke kalian 500 halaman semuanya ya. Ini adalah product overview. Yang penting kalian tahu aja intinya ya. Oke, jadi di sini tuh bahkan dikasih tahu ya intro CG sequence. Jadi ini adalah CG, lo kalau ngeh ya, ini adalah CG-nya atau trailernya Elden Ring. Ini adalah trailernya Dark Souls ya, tapi dijelasin gitu. Sequence per satu, in the age of the ancient, the world was unformed, gitu-gitu. Jadi maksudnya, dikasih caption gitu kali maksudnya ya, gue gak ngerti ya. Tapi di sini di atasnya dikasih penjelasan sih, jadi ini adalah versi bahasa manusianya mungkin ya. Pokoknya di sini adalah item-item dan dialog-dialog yang menjelaskan atau yang berhubungan dengan setup dari cerita Dark Souls 1. Bagus, bagus banget. Ini cocok banget nih dibikin video alur cerita. Kan video alur cerita gue kan selalu kayak gitu ya. Gue kasih gue kasih cerita, terus gue kasih itemnya. Gue kasih cerita, gue kasih dialog NPC-nya gitu untuk memperkuat statement atau cerita yang gue sampaikan gitu. Jadi ini sebenarnya adalah shortcut buat gue bikin video alur cerita atau bikin video teori ya. Gue bisa mengkontenkan video apa buku ini intinya sih sebenarnya. Sama halnya kayak Elden Ring kemarin ya, kan gue juga beberapa banyak dapat dari sana sebenarnya. Kalau kalian ngeh mungkin ya, di sini di bagian cerita tuh, di sini tuh ada bagian kayak Fire Only Dark Wood Remain. Terus di sini ada 2B, ada 3, ada 4C, ada 6 gitu ya. Nah ini mungkin nge-referensi nomor-nomor yang ada di sini. Jadi dari cerita yang dia ceritakan gitu ya, dikasih tahu itemnya yang mana gitu, atau dialognya yang mana. Nice one. Terus ada Dark Souls 2, cerita umumnya, dan ini adalah world buildingnya dari NPC-NPC dan item. Lalu ada Dark Souls 3, ada Ludlet, Fire Keeper, Soul of Adric, lalalalilili. Oke, itu kurang lebih adalah, ini adalah bagian-bagian cerita ya. Di sini juga ada beberapa screenshot ya, atau capture dari gamenya. Universal Concept. Jadi ini adalah kayak sebuah elemen ya. Ini adalah elemen dari trilogi Dark Souls yang bisa dibilang saling memiliki keterkaitan gitu antara Dark Souls 1 dan Dark Souls 2 dan Dark Souls 3. Di sini ada The Abyss, Manus, dan Fragment of Dark. Terus di sini juga ada Edge of Fire and Dark, The First Flame, Linking the Fire gitu ya. Karena kan kalau kalian ngeh ya, cerita Dark Souls itu kebanyakan, bukan kebanyakan, memang berada di seputaran Edge of Fire dan Edge of Dark ya. Era api dan juga era kegelapan. Dan berserta sirkulasi dan repetisinya lah gitu ya. Di sini juga dijelasin background tentang bonfire anjir. Oh menarik nih, nggak mau ini rahasia. Nanti akan gue buat konten tentang ya anjir keren banget ya kalau ada backstory tentang bonfire ya. Kalian enggak nggak sih maksud gue kalau main di game Souls itu kan checkpointnya bonfire gitu ya. Tapi apa the story behind the bonfire gitu? Why bonfire? Ya itu wah gokil juga nih. Di sini juga ada Covenant, Organization Religious Ideological Sekte. Ya. Ini mungkin kalau kalian dengar ini adalah salah satu ini kalau menurut gue Covenant ini adalah salah satu bagian yang lumrah untuk dilewati kebanyakan pemain Souls ya. Kayak contoh yang paling populer tuh misalkan Champion Covenant Dark Souls 2 membuat gamenya makin sulit, ya kan? Jadi lo bisa join ke sekte atau ke ideologi tertentu di gamenya yang membuat gamenya itu memiliki perubahan ya, yang menyesuaikan dengan Covenant yang kita pilih. Wah keren coy, wah ini mah. Nah ini juga penting nih, anjir nih. The Dark Sign, Hollow Wing, and the Undead Curse. Gokil, ini juga nih. Ini karena ini berhubungan sekali dengan kita gitu. Siapa kita? Kenapa dunianya seperti ini gitu? Karena konsep Halloween ini mungkin agak mirip sama Undead Curse ini mirip sama konsep Tarnish di Elden Ring, tapi Tarnish menurut gue nggak terlalu segak sedip itu menurut gue.
Di sini juga ada Dragons, anjir. Oh, ternyata lengkap, guys. Tadi kalau gue ngomongin Dasol 1 2 3 yang di depan itu memang itu masih umum banget ternyata, dan gue kan bilang enggak begitu detail, tapi di sini bahkan didetailin lebih jauh lagi. The Flame, Chaos and the Demon. Anjir, ini lengkap banget. Ini lengkap banget. Ini full lore ya. Gue sampai halaman berapa ini? Halaman 46. Ini full lore ya. Jadi di sini ada apa namanya? Ada summary versi Future Press-nya beserta referensi-referensi yang diambil, dan ini dia referensi-referensinya semua nih. Souls, oh my god. Gue gak expect dia bakal ngomongin Souls. Gila. The source of all life and as such as manifestation of disparity. Anjir. Oke, jadi ini adalah kurang lebih adalah gambaran secara universal dan keterkaitan antara ketiga trilogi Dark Souls-nya. Sekarang kita memasuki chapter 2 Lordran, alias Dark Souls 1. Ternyata ini adalah map ya. Ini mungkin kalau kalian lihat efek extra life, sebenarnya di efek extra life juga kalian udah sempat lihat bentuk lainnya dari mappingan map-map game Dark Souls. Tapi gue yakin, seyakin-yakinnya gue, ini dibuat lebih detail lagi ya. Di sini juga dikasih tahu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga ada item-itemnya. Gue akan memperlihatkan ke kalian. Jadi misalkan itu mapping areanya, terus di sini tuh ada item mapnya, ada itemnya tuh apa aja gitu ya. Dan di sini juga ada sedikit deskripsi penjelasan tentang mapnya ya. This lonely prison complex crumbling away on the world edge serves as the indefinite containment site of four carriers, Arcus Dark Side. Anjir! There's a story behind every place, cuy. Ini main lu nggak perlu altap lagi, sambil buka ini lebih maknyus, cuy. Gue tuh di mana ya? Coba lama selanjutnya. Inilah kenapa yang membuat menurut gue ya. Ini mungkin sekarang kalian lihat juga. Ini adalah yang membuat Dark Souls itu memiliki world design yang menurut gue sangat amat luar biasa ya. Kita tuh pas main, kita tuh nggak tahu map ini gitu. Kita tuh nggak ngelihat, nggak ada mapnya game itu gitu. Tapi dengan kita eksplorasi, kita mapping di kepala kita gitu, dan lama-lama inget gitu. Oh, ini tadi kesini itu ini gitu. Oh, jadi skalanya itu nggak dibuat besar banget, tapi dibuat cukup supaya otak kita tuh bisa mapping setiap ruangan dan setiap tempat yang kita kunjungin, which is menurut gua genius. Kebahagiaan eksplorasi di game Souls tuh ya kayak gitu, membuka shortcut sesimpel itu tuh menurut gua udah gitu. Jadi kurang lebih sekitar 50 halaman lebih ya. 50 halaman lebih. Ini adalah map dari keseluruhan Lordran ya, atau Dark Souls 1 sampai ke DLC-DLC-nya. Nice. Nice, nice, nice. Keren banget. Lordran Dialogue. Oke, okay. Ini dialognya semua diekstrak, guys. Dan ini kalau gue ini sedikit ini info aja sih. Kayak misalkan lo kalau ngeliat nih menu, kalau lu pilih talk pertama kali, kalau lu pilih talk yang kedua kali gitu, kalau lu pilih talk yang ketiga kali, ini yang kelima kali setelah lu membunuh Gaping Dragon, ntar dialognya kayak gini. That's it. Oke, okay, itu tadi adalah Dark Souls 1. Tapi seenggaknya kalian kalian harusnya tahu ya, kita udah sampai sini, kita udah tahu next-nya tuh apa. Harusnya ini merupakan hal yang sama juga untuk Dark Souls 2. Oh my god. Untuk pertama kalinya ya. Ini untuk pertama kalinya gue merasa Dark Souls 2 adalah bagian dari Dark Souls trilogi. Frigid Askers nih. Pertarungan Lutzelen ini menurut gua ya, tahu dah. Lu yang main mungkin paham lah ya. Dialog-dialog. Lalala lili. Ini berapa? Wah, hampir 100 lembar sendiri Dark Souls 2 ya. Banyak juga ternyata. Anjir, banyak banget, Bro.
Oke, terus kita masuk lotrik ya. Ini kita udah setengah buku, baru setengah buku ya kalau bisa dibilang ya. Dan kita sudah baru memasuki Dasol 3. Berarti ibaratnya masih ada seperempat lagi konten yang di luar dari map dan lore-nya. Oke, Dasol 3 lebih detail lagi tempatnya ya. Tempatnya tuh lebih padat gitu, lebih dense dibanding Dasol-Dasol sebelumnya. Generasi gue ya terutama ya, mungkin banyak yang orang yang suka bacain buku game guide gitu ya, kayak dulu kita beli buku Game Station gitu ya. Nah ini we are reliving the memory, tapi ini dengan Dark Souls. Kita sudah memasuki equipment dan item ya. Chapter 5 equipment dan item ya. Semua senjata diurutkan berdasarkan abjad ya. Acquisition, cara mendapatkannya dan penjelasannya. Ini nih, gue tahu kenapa Future Press nggak menampilkan statsnya gitu ya. Ini kuat apa enggak, itu enggak. Tapi mungkin di titik ini, di 2024, gue yakin mereka udah tahu lah ya. Dan yang kita butuhkan di buku ini adalah lore. Jadi di sini selain dia cuma ngasih tau acquisition-nya, cara dapetinnya gimana, plus deskripsi itemnya. Ya, tuh deskripsi item yang menurut gua harusnya pilihan tepat ya. Cukup kasih tahu deskripsi itemnya aja buat ngasih tahu backstory dari masing-masing item gitu. Dan ini adalah library yang sangat bagus ya. Kita bisa baca deskripsi item. Satu lembar bisa lihat 20-an lebih gitu ya. Keren. Kita nggak harus ngeklik satu-satu, ya kan? Ini... Dan ini banyak banget, anjir. Holy shit. Ini banyak banget. Oke, ini baru weapon dan shield ya. Oke, sekarang armor. Nice one. Ini ada armor. Kalian bisa lihat layout-nya. Jadi armor-nya itu kayak gini. Jadi dikasih lihat piece by piece-nya, dapetinnya dari mana, dan deskripsinya. Important sekali untuk ngomongin lore ya. Penting sekali. Ini item dan aksesori. Anjir banyak banget ini semuanya dibahas. Anjing lu kalau ngomongin Ring Dasol 3 juga banyak banget, dan Ring Dasol 3 ada ratusan anjir. Jujur ini komprehensif banget sih. Ini komprehensif banget ya. Semuanya tuh dikasih tau ke sini. Dan ini diurutin juga based on abjad, jadi lu nyarinya juga nggak pusing. Spells, oke, itulah itu kurang lebih. Anjis, ini semua item dan semua spell dari Souls Trilogy itu ada. Oh my god, ini dia, cuy. Ini dia nih, gue suka juga, gue suka banget nih yang ngebahas monster atau enemies tuh, gue suka banget. Nah ini ada enemies dan bossnya berserta desain 3D-nya. Mungkin diambil dari aset gamenya ya. Bisa ya mereka ngambil aset gamenya ya. Oh ya bisa ya. Kan kerjasama ya sama Fromsoft ya. Dan di sini juga ada lore itemnya. Jadi NPC, untuk enemy ini gitu ya. Lore itemnya tuh apa? Balder set halaman 299, 28. Anjir. Gokil. Lo mau bikin gue video tentang ini gak? Enggak. Tentang Baldur's Knight. Anjir. Nice. Mantep banget bro, ini udah kita udah di akhir, ini harusnya bukunya udah selesai. Jadi tadi ditutup dengan enemies dan boss serta lore itemnya dikasih tahu di item berapa, halaman berapa, dan ini ada indeks itu literally kayak sebenarnya lebih detail lagi ya tentang apa ada di halaman mana gitu. Ini juga ada di indeks. Ini lengkap banget. Semuanya dibahas dari Dark Souls 1 sampai Dark Souls 3. Nah, kita lihat terakhirnya. Compendium Future Press 25th Anniversary Edition. Dibuat dari Jerman. With love pasti, asik. Di sini juga ada partnernya ya, Bamco dan juga From Software. Ada Hidetaka Miyazaki-kun. Ya, jadi itu adalah Dark Souls Trilogy Compendium ya. Yang secara gambarnya harusnya kalian juga udah tahu ya isinya apa. Dimulai dari story-nya Dark Souls Trilogy. Ini map-mapnya dan semua lokasi itemnya. Ini ada equipment dan itemnya, penjelasannya. Dan di sini ada enemies dan bosses-nya.
ini harusnya udah cukup meng-cover banget apa yang kita butuhkan apapun tentang Dark Souls Trilogy. Ini keren banget bukunya. Oke, mungkin itu aja product overview-nya. Semoga kalian punya gambaran bagaimana menurut kalian bukunya. Coba komen di bawah. Dan terima kasih juga yang udah nonton konten ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di konten sosial lainnya hanya di Level Lava.